Sekarang sudah ada di kota Balikpapan. Ini kita mau melihat antusiasnya. Dan kayak gini udah disambut, oke. Ternyata di sini Balikpapan rame. Mau disun Beni? Kayaknya di Sun Beni boroan ya. Tapi pun juga sangatlah senang karena film yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa juga bisa dinikmati oleh semuanya yang tidak berbahasa Jawa pula. Jadi kalau misalnya karya ini memang layak untuk dibagikan, boleh diceritakan, boleh diajak semua untuk nonton film ini ya. Tapi mohon maaf, jangan spoiler. Pulang pun dari nonton sepanjang jalan masih ngakak akunya. Gokil abis. Dramanya dapat, pokoknya lengkap lah ini film. Pecah. Membawa budaya Indonesia bahasa Jawa. Keren abis. Lucu. Karena Mas Bayu keren. Kawan di maju. Ngakak pol. Actingnya bagus, pokoknya keren banget lah. Kalian harus nonton pokoknya. Rate-nya 10 per 10, kocak, habis. 1, 2, 3. Nah gitu kita foto bareng dulu ya. Bahasa Jawa saya juga nggak ada kan, jadi sekaligus belajar, filmnya mantap. Kalau untuk ketawa sih, pecah. Ketawa ngakak banget sih. Sakit tenggorokan. Ngenten boy. Jadi terima kasih atas antusiasnya. Sebagus apapun karya kita, kalau tidak ada penonton seperti kalian, ya nggak ada gunanya gitu. Jadi boleh tepuk tangan untuk Balikpapan, keren banget. Jam perjalanan ke sini. Iya, enggak dapat tiket, sedih banget. Oke, oke. Yap, mana nih? Papa. Hari ini kami datang ke sini. Tadi pas kita dapat info ini kan sampai depan ini ya. Kita minta tolong untuk bisa enggak nambahin sampai sini terus. Dikasih tahu temennya bahwa film ini lucu, film ya, ini dong. Seru, boleh ajak temennya tapi jangan di spoiler. Apa nama kampusnya Juna? Kampus Mataram Bakti. Oke. Okay. Bonusnya di Sun Juna ya. Tantium, tapi tak titipin Mbak ini boleh. Ngakak banget. Meskipun kita bukan orang Jawa, ya kita sih enjoy aja nontonnya. 10 per 10 deh, seru banget. Keluarganya juga ada. Ada sedih-sedihnya guys. Film ini keren. Keren banget, Bayu Skak mantap. Walaupun kita gak bisa bahasa Jawa, ada translate-nya. Mantap. Nangis, ketawa, dicampur. Jadi hype banget. Keren banget sumpah. Di sini ada yang orang Jawa kah? Ada beberapa kota yang di Jawa mungkin nggak sampai depan sini ya Bang. Iya, ini di luar Jawa keren banget. Tepuk tangan sekali lagi boleh dong buat Balikpapan. Seru banget. Yang belum nonton cepetan buruan nonton. Jangan ada yang nonton di TikTok, jangan nonton bajakan, nyesel. Harus nonton. Gak cukup sekali, saya aja dua kali. Kalau
Juna mau ngesuni satu-satu. Oke, langsung. Aku yang ngasih aja. Ya. Nama kampusnya Juna. Kampus Bagas. Oh, Bagas ya. Sebutkan nama gunung yang ada di sini. Mas langsung nyuling. Angkat tangan. Nek kondo sing ora ngerti langsung ya wis melu. Bukan Jawa. Ya, jangan bilang kalau ada. Silahkan dikasih sambil ada bonus dari Sundari. Jokes-jokes Jawa Timuran itu the best. Receh-receh habis bikin ketawa. Semuanya gokil. Gak nyangka loh bakalan datang ke Balikpapan. Makasih banget Mas Bayu. Tanya tuh relate gitu loh sama yeah, kayak lucu gitu. Lucu banget sumpah. Walaupun aku nih bukan orang Jawa, tapi aku suka banget sama filmnya karena ada subtitle-nya juga. Aku jadi bisa bahasa Jawa. Karena aku bukan orang Jawa. Seru banget. Balikpapan meriah banget. Terima kasih atas antusiasnya nonton film Sekawan Limo. Kami sangatlah happy banget. Makasih ya semuanya, walaupun kalian bukan orang Jawa tapi kalian tetap tertawa. Works banget kan? Sekarang kita berada di kota.